Inilah momen ketika pemain timnas Malaysia menangis di tengah lapangan setelah dikalahkan Bahrain 1-0 di menit-menit akhir babak kedua. Mereka seakan gak terima jika harus kebobolan 1-0 di saat mereka sendiri merasa mampu menahan Bahrain sampai akhir pertandingan. Bahkan gak cuma pemain, wajah pelatih timnas Malaysia Kim Panggon juga sama. Wajah kesedihan nampak jelas di wajah Kim, di mana dia cuma bisa terdiam dengan wajah dingin tanpa ekspresi. Dan kekalahan dari Bahrain ini pada akhirnya memaksa timnas Malaysia harus pulang duluan dari Piala Asia. Inilah momen ketika pemain timnas Malaysia menangis di tengah lapangan setelah dikalahkan Bahrain 1-0 di menit-menit akhir babak kedua. Mereka seakan gak terima jika harus kebobolan 1-0 di saat mereka sendiri merasa mampu menahan Bahrain sampai akhir pertandingan. Bahkan gak cuma pemain, wajah pelatih timnas Malaysia Kim Panggon juga sama. Wajah kesedihan nampak jelas di wajah Kim, di mana dia cuma bisa terdiam dengan wajah dingin tanpa ekspresi. Dan kekalahan dari Bahrain ini pada akhirnya memaksa timnas Malaysia harus pulang duluan dari Piala Asia.